lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hari ini saya dari Resto Bandarawa yang ada di Tuntang, Kabupaten Semarang. Meski di Kabupaten Semarang, tapi namanya Resto Bandarawa Salatiga. Ini tempatnya unik ya. Tadi kita lihat kolamnya, itu tempat makan juga ada joglo di sana. Ini kita zoom ini lagi ya, dari dekat lagi biar kita tahu bahwa artistik ya tempatnya. Meski di samping kanannya itu bisa dikatakan sawah juga ya. Nah ini saya zoom lagi agak lebih gede lagi, ini tempat makan yang ada di situ. Jadi ini alamnya terbuka sekali teman-teman. Jadi kalau kita makan di sini, kita bisa lihat sawah, bisa lihat pegunungan yang ada di depannya. Ini kalau teman-teman, yang bagusnya di sini konsepnya kan sawah ya, sawahnya masih asli benar ya, sawah benar-benar sawah. Jadi bukan sawah buatan, tapi benar-benar sawah masih asli juga. Irigasinya masih juga masih kelihatan ya. Di seberang sana juga agak tertutup kabut juga, itu gunung-gunung di sana juga. Itu kalau biasanya kalau kelihatan nanti ya, biasanya agak sore lagi nanti kelihatan. Itu sana tadi gunung Merbabu, Gunung Andong juga ada di situ juga. Teman-teman bisa lihat tuh kolamnya di sini asri ya teman-teman ya. Kemudian gazebo-gazebonya juga ada tuh, jadi kayak joglo, kayak tempat makan yang lainnya. Ya ini teman-teman, kita lihat kalau dari sawah, dari seberang sawah ini kita lihat rumah makan yang ada di depan sana, bandarawanya. Jadi bisa kelihatan ya bahwa ini benar-benar adalah di tepi sawah benar ya. Dan sawahnya sawah memang aktif benar ya, jadi produktif. Jadi ini kalau suasana segarnya hawa di sini ya teman-teman, saya sangat rekomendasi kalau mau healing di sini atau refreshing di sini. Ini suasananya sudah menjelang maghrib, jadi kelihatan temaram, kelihatan asri ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang akan kesini, waktu-waktu yang tepat kesini ya, waktu-waktu yang saat-saat ini ya, perpindahan alam dari siang ke malam ini.
ini posisi saya ada di tengah-tengah ya teman-teman ya, jadi itu ada yang di samping sebelah kanan yang ada sebagai sipo juga, dan ini ada ruang untuk apa ya, untuk pameran-pameran kecil di sini juga ada di tengah ini yang ramai ini, dan yang samping sana juga ya, samping kiri saya juga itu masih sana apa tempat makan sama musola ada di sana juga. Dan ini view-nya, view sawah yang ada di depan benar nih ya teman-teman ya. View sawah dan pegunungan yang ada di depan kita nih. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada pegunungannya kan, ada Telemoyo, Merbabu, dan Gunung Andong juga di sini bisa kelihatan. Yang saya suka di resto ini adalah tentu bersih ya, jadi pemandangan event itu di depan sawah sekalipun, tapi di daerah sininya bersih juga. Jadi asik kalau untuk ini apa ya, untuk berlama-lama di sini. Jadi di sini kalau semakin senja ya, semakin ke arah malam ya kan, perpaduan antara lampu, antara siang, antara sore ini bagus teman-teman ya, bisa lihat. Apalagi paduan-paduan suasananya, di depannya ada sawah dan juga hamparan rumputan, ini bisa buat main anak-anak kecil yang ya, kalau bawa anak-anak kecil itu pas di sini nih ya, jadi aman lah ya. Luar biasa ya teman-teman ya, pemandangannya dari hamparan sawah ini bagus banget. Yang hobinya fotografi ya, Instagramable lah di sini ya, buat selfie atau buat foto-foto itu bagus. Di sini juga teman-teman juga bisa lihat bonsai ya, bonsai dari berbagai tanaman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini agak lengkap sih ya. Mana seperti lukisan ya teman-teman ya, kalau lihat ya. Ada unak deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, guys. Semangatnya tetap semangat pagi walaupun di malam hari. Hari ini kita baru review di Banarawa. Itu seperti rumah makan atau sejenis kafe ya, tapi jenisnya eteri. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling mahal minum itu tak lima. Rp1.22 ya. Terima kasih Mas ya. Iya. Oh, yang itu sekali ya. Javanica nih. Ya karena kecil, orang lebih cenderung ke sana.